Natural Watches, join. How are you, Natural Watches? Rahma Safira. Yep. I all. Selamat malam semuanya. Itu Pasuruan hadir. Apa nggak bisa ya? Apakah karena WiFi saya? Kak Nurul mana bang? Bentar. Masih kita usahakan beliau masuk. Tim panitia GNFI bisa di WA beliaunya, mungkin kalau Kak Nurul nyuruh saya push up, jangan diturutin ya. Saya akan push up kalau dia yang nyuruh lah ya. Saya akan push up. Halo, Blitar hadir, Garut balik lagi siap. Kumaha. Oke. Ada banyak pertanyaan nih, belum-belum nih. Medan hadir, Neptunus hadir, Ternate, Masya Allah, jauh sekali. Singapura, how are you? Ya. Halo, Halo, salam tidak. selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Akmal, kawan-kawan yang ditunggu-tunggu oleh jutaan orang Indonesia. Ininya trouble kah? Apa namanya? Koneksinya? Apa? Bagus di sini. Bagus, oke. Hotelnya keren. Masa internetnya nggak bagus? Apa kabar Nurul Akmal? Saya panggil Amel aja ya? Atau Nurul? Boleh, Bang. Amel Oke. aja, Bang. Amel aja siap. Oke, terima kasih. Dan sebelumnya nih kawan-kawan, sebelumnya ya, saya mau ngasih ucapan selamat buat Nurul, buat Amel yang baru saja IG-nya centang biru, betul nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Bu, centang biru. Jadi luar biasa. Maksudnya gini, banyak orang yang sepanjang waktu posting, nggak centang-centang juga. Ah, Nurul ini jarang posting loh. Jarang dia tuh posting. Kita tunggu-tunggu, makanya salah satu pesan dari Instagram nih, ayo kita kasih centang biru, sering-sering posting, kasih update tentang dunia olahraga, angkat besi gitu. Nurul, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu. Kemarin saya lihat IG Live-nya, tadi siang saya juga lihat IG Live-nya, dan semoga pertanyaan-pertanyaan kali ini apa namanya beda dengan yang tadi malam dan tadi siang ya. Sebelum kita mulai, ada 5 pertanyaan. Dijawab cepat ya, jawab cepat 5 pertanyaan. Siap? Siap? Siap. Nasi Padang atau mie Aceh? Nasi Padang. Oke. Pantai atau gunung? Pantai. Pantai. Kalau Kepanasan? takut ketinggian. Oh, takut ketinggian. Lah, naik pesawat itu nggak tinggi, tah? Itu kan nggak lihat ke bawah banget, jadi ngeri-ngeri aja. Oke. Kepanasan atau kehujanan? Kehujanan. Kehujanan, oke. Durian atau manggis? Durian. Durian, oke. Orang Aceh nggak suka durian, agak aneh. Takut hantu atau takut copet? Takut copet. Oke. Nah, Amel, ini masih di karantina ya? Masih sampai kapan sih karantinanya? Karantinanya sampai tanggal 12. 12 itu berarti hari Kamis, Rabu minggu depan ya? Iya. Itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain di situ? Ya, bisa sih ya. Kalau kabur aja ya bolak-balik kamar aja. Ke kamar mandi, ke kamar, ke sofa. Karena kan di situ nggak dikasih kunci. Oh iya. Keluar kamar nggak Jadi boleh? kemana-mana
Nggak boleh kalau keluar kamar, enggak kamar kita tutup pintu nggak bisa masuk lagi. Oke. Nggak bisa masuk lagi. Kalau kemarin waktu di Tokyo, ketika sampai di Tokyo, di karantina nggak sih? Enggak, langsung Enggak ke ya. atlet village-nya. Siap. Nah, Amel, kalau nggak salah kamu kan nggak main Twitter ya? Punya sih, cuma nggak terlalu ini banget Enggak sama ya. Nah, Twitter. sadar nggak sih, Amel itu 2 kali loh jadi trending topik di Twitter. Trending topik. Trending itu buah bibir. Jadi orang Indonesia tuh ngomongin Amel dan 100%, nggak 100% ding, 129% ngomongnya positif semua. Dukungan semua gitu. Nah, Masya Allah, luar biasa. iya Masya Allah kan. Mereka bukan 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 followers, tapi mereka pengagum. Kebayang nggak sih, maksudnya dulu pernah kebayang nggak sih bisa sepopuler sekarang ini gitu. Apa apa pendapatnya Nurul? Mungkin alhamdulillah, alhamdulillah udah rezeki ya. Dan sama sekali nggak kebayang bisa sejauh ini dan bisa apalagi bisa ikut Olimpiade. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kalau Nurul itu pada Nggak saya kebayang. orangnya orangnya rame atau Ya. pemalu sih? Ya, malu malu Nurul. Malu Oh, malu ampun. ya. Oh, sama dengan saya. Saya pun juga pemalu banget. Malu karena nggak malu. Oke. Nah, dari puluhan ribu tweet kemarin, apa namanya yang sempat saya baca ya, saya ada wah, luar biasa banyak banget, tapi ada beberapa, ada tiga atau empat tiga yang menarik nih, saya bisa bacakan ya. Nih, saya nggak bacakan dari siapa yang nulis, biar rahasia saja. Gara-gara Mbak Nurul Akmal saya jadi rajin bantu orang tua di sawah dan bangun pagi sholat subuh. Amazing nggak? Kebayang nggak? Menjadi inspirasi orang. Ya, pertama. Yang kedua, Alhamdulillah. ini dari orang lain ya. Kini saya tahu apa itu snatch, apa itu clean and jerk, dan sistem penilaian angkat besi. Saya tertarik olahraga ini gara-gara Nurul Akmal. Terima kasih, Kak. Amazing nggak? Dua nih yang orang terinspirasi. Baru yang saya baca nih, belum yang nggak saya baca. Ini yang ketiga, menarik juga. Ada banyak kayak gini, tapi ini yang saya ini kan. Kau tak kenal aku, tapi doaku siang malam tercurah untukmu. Ya, dan terus Allah, berkarya Masya Kak Nurul Allah. Akmal. Gitu. Masya Allah kan. Nah coba, Oh, terima kalau, kasih lagi. iya. Sempat baca nggak sih komentar-komentar mereka itu? Rasanya Pak terharu banget pengen ini pengen nangisnya dulu kan nggak kebayang bisa kayak gini tapi sekarang alhamdulillah rezeki dari Allah. Masya Allah. Dulu waktu kecil, cita-citanya apa Nurul? Maksudnya, pernah punya bayangan nggak bisa keluar negeri dikagumi banyak orang begitu? Bisa Nggak cerita sama sedikit? sekali karena kan dulu kalau dulu kan karenanya apa tuh ya namanya di kampung kan otomatis kan kita ya mama pun anak anak apa petani mama memang ke kebun ke sawah kayak gitu jadi pelihara sapi gini gitu cuma apa nggak kebayang sama sekali bisa naik pesawat bisa nggak kebayang ke ibu kota nggak kebayang bisa ke sini gitu setelah Apa nak namanya mungkin dan maksudnya kemarin itu kan apa namanya supportnya itu dari segala penjuru ya mulai dari pemerintah dari kawan-kawan di Aceh ya saya tuh dapat WA dari kawan-kawan di Aceh saya punya kawan di Aceh banyak sekali saya sudah ke Aceh mungkin hampir 20 kali mungkin ya kawan-kawan di Aceh tuh minta pada saya Bang tolongin dong ini angkat apa namanya profilnya Kak Nurul gitu. Kenapa harus diangkat dong dia sudah populer gitu tapi kita angkat juga kan. Ada selebritas, ada selebgram, ada YouTuber kemarin Atta Halilintar juga posting kan. Dan di Twitter terutama ya di sosial media ada 2 julukan buat Nurul Akmal, buat Amel. Ada 2 julukan. Yang pertama tadi malam sudah disampaikan Anya yaitu weightlifting fairy atau peri angkat besi ya. Peri angkat besi. Yang kedua sebenarnya yang lebih menarik menurut saya the smiling fairy atau peri yang suka tersenyum. Nah, saya selalu ingin tanyakan kepada Nurul, kepada Amel, apa yang buat Amel ini sangat suka tersenyum gitu ya? Maksudnya happy selalu, nggak kelihatan apa tertekan atau nervous atau apa? Kenapa happy selalu? Apa yang buat Nurul bersikap seperti itu?
Mungkin kalau senyum itu mungkin dari dulu kami udah suka senyum. Jadi apa tuh mama juga ajarkan baik orang, jangan sombong, jangan ini. Walaupun orang nggak senyumin kita, kita tetap baik, senyum aja katanya. Mungkin kalau Amel nggak senyum, nanti dikira apa tuh kayak garang mukanya, kayak mana gitu. Jadi memang udah bawaan dari dulu tuh senyum aja. Masya Allah. Malu juga ada. Itu membawa berkah dan apa namanya kawan-kawan tadi kalau dibaca ini seluruh Indonesia yang lihat ini dan IG Live ini tayang juga di seluruh kanal sosial media. Halo kawan-kawan di Twitter, kita punya 1,8 juta followers di Twitter. Halo di YouTube dan Facebook dan kita live di Instagram Live. Malam ini tadi siang dari kemarin sebenarnya saya sudah WA kawan-kawan di saya malam ini membawa audiens khusus. Jadi dari ribuan orang yang ada di sosmed kita, ada mungkin 40-50-an orang kawan-kawan dari Aceh. Saya undang khusus mereka. Ada dari Banda Aceh terus tentu saja ada dari Biren, ada dari Lok Semawe, ada dari Sabang, ada dari Takengon, ada dari Malabo. Bahkan saya undang orang Aceh juga dari Australia, dia di Brisbane. Ada juga dari orang Aceh di London, di Inggris, dan di Malaysia. Mereka sedang melihat ini, dan saya minta tolong ke Amel untuk menyapa mereka dalam bahasa Aceh. Silakan. Dalam bahasa Aceh ya. Assalamualaikum. Puhaba Bandung. Semoga sehat sabe. Yang semoga sehat. Tetap prokes. Ya. Oke. Okay. Amel ini ada berapa saudara sih? Empat. Yang paling sulung Amel? Punya kakak perempuan satu. Dan punya adik dua. Adik dua. Kawan-kawan Amel ini sudah bertekad dan berjanji pada orang tuanya untuk ikut membantu membiayai sekolah adik-adiknya. Betul ya Amel ya? Alhamdulillah, selama adik masuk pesantren, Amel yang biayain. Masya Allah. Sejak kapan, karena kan di apa namanya, Amel mulai membiayai mereka itu sejak kapan? Sejak dari atlet ya? Amel biayai mereka tuh semenjak tahun 2014. Amel tuh udah bisa ngasih uang ke orang tua, udah bisa nyekolahin adik, kayak gitu. Beli apapun yang adik mau, kayak gitu. Dulu pun Saya sempat SMA baca. pun, Silakan, silakan. SMA pun dulu dulu nggak dibiayain lagi sama orang tua. Udah kayak uang sekolah itu udah bayar sendiri, karena kan dulu dulu kan dapat uang saku juga karena diasramakan, kayak gitu. Jadi bayar uang sekolah udah pakai uang sendiri, udah nggak ini lagi sama orang tua. Cuma orang tua juga ngasih, karena kan tanggung jawab orang tua kan menafkahi anaknya kan. Cuma Nurul tolak, Nurul punya uang sendiri, kayak gitu. Ya. Kalau orang tua manggil, kalau manggil orang tuanya apa? Abah, Mak, gitu atau apa, Nurul? Sama ayah. Ayah, ibu sama ayah ya. Oke. Okay. Kemudian, kalau mereka manggil Amel apa? Kalau manggil Amel, Akmar. 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 Nurul Akmar. Oh, Akmal. Kawan-kawan tahu nggak artinya Nurul Akmal? Amel tahu nggak artinya Nurul Akmal? Tahu. Atau. Tahu ya, tahu ya. Oke. Okay. Kawan-kawan yang belum tahu, Nurul itu dari kata bahasa Arab, Nur, cahaya ya. Kemudian Akmal itu sebenarnya dari kata Kamil, sempurna. Tapi Akmal itu menjadi superlatif atau lebih sempurna. Jadi cahaya yang lebih sempurna. Dan kawan-kawan ini, kawan kita ini dari Aceh ini yang selalu murah senyum ini memang saat ini sedang bercahaya. Banyak hal yang membuat dia bercahaya dan alhamdulillah kita mendapatkan dukungan semua. Dan kalau orang tua tahu nggak sih saat ini Amel begitu populer gitu ya di Indonesia gitu? Dibicarakan banyak orang begitu. Paham nggak mereka? Kalau mungkin nggak terlalu tahu, karena kan mama kan nggak punya HP, cuma kan nggak main medsos kayak gitu kan. Paling kakak yang ngasih tahu. Kakak Kalau yang kalau kakak komentarnya gimana?
Ya, pokoknya kalau yang komentarnya tetap baik, tetap rendah hati, jangan sombong kayak gitu dibilangnya. Ya. Kalau pesan orang tua yang paling Nurul ingat, yang selalu ingat, yang selalu diingat, yang paling diingat, yang selalu Amel ingat tuh apa? Pesan dari orang tua. Apa Pesan dari orang tua yang selalu pesan Amel orang ingat. tua? Ya, katanya tetap berbuat baik dari apa dimanapun berada, tetap apa, jangan pernah cari masalah sama orang. Pokoknya kita ini hidup sederhana ya, buatlah orang tuh bisa sayang sama kita, pokoknya gitu. Nah, saya juga kadang punya pertanyaan dalam batin sih. Kalau misalnya Amel saat ini nggak jadi atlet angkat besi nih, yang seperti sekarang ini, kira-kira kalau nggak jadi atlet angkat besi, Amel saat ini karirnya apa? Mungkin apa ya, mungkin kalau nggak ini mungkin bantu orang tua kali, mungkin bantu orang orang tua di kampung, mungkin kalau udah ini mungkin udah berkeluarga. Cuma Oh, karena ya. ada karir di angkat, kalau ada karir di angkat besi mungkin ya di karir dulu sampai apa tuh, sampai bisa jadi betul-betul orang sukses. Karena kan kalau udah apa tuh udah mulai masih harus setengah-setengah kayak gitu. Baik. Ini ada pertanyaan dari FAM 2503 nih, saya nggak tahu di Jakarta, di Bandung. Kapan dijadwalkan ketemu dengan Presiden? Kalau itu kurang tahu, karena kan Amel kan nggak dapat medali, mungkin kan, mungkin nggak termasuk jumpa presiden, mungkin mah nggak tahu juga, Jumpa, jumpa. karena kan masih Sebuat. karantina. Oh, masih karantina, mungkin setelah karantina ya. Setelah karantina mungkin. Baik. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak, bukan pertanyaan lah, banyak orang ingin tahu Amel, dan kita doakan beliau ya. Jadi ketika ada utusan dari diaspora, diaspora ya, diaspora Aceh yang ngelihat Amel ngangkat padi waktu itu, orangnya masih sering kontak-kontakan dengan Amel sampai sekarang. Masih, Yang karena menemukan itu kayak saudara Amel juga. pertama kali. Masih Iya, ya. kayak saudara juga. Dulu kan kan namanya di kampung kan, kalau pulang sekolah gitu pas SMP kan ya bantu orang tua ya, ngangkat padi setelah dipotong kan ketumpukan kayak gitu kan. Habis itu sambil ngembala sapi dulu kayak gitu. Memang waktu itu benar-benar apa namanya, Nurul angkat padi ya, benar ya? Iya. Ya, ya, karena itu yang membuat kita semua menjadi tersentuh ya, banyak, terutama saya orang Jogja dan orang tua saya petani, dan ya itu, mengangkat padi, mengangkat apapun itu pekerjaan Ya. saya waktu itu. Ya, bedanya Amel berprestasi begitu tinggi, ya saya di Surabaya saja. Saat ini saya di Surabaya. Nah, Amel sampaikan, pun jadi atlet. gimana, gimana? Amel pun jadi atlet itu nggak ada keturunan atlet sama sekali. Memang pribadi sendiri. Kalau orang lain kan kayak seperti Rahmat, Windy Cantika, kan orang tuanya betul-betul dari atlet. Kalau Amel enggak. Betul-betul mulai dari awal ya, dari nggak tahu apa-apa dimulai sampai sekarang ini ya. Dan mungkin Amel termasuk lambat mengenal angkat besi di umur 16 tahun. Kalau yang lain kan udah TK, SD kan udah mulai latihan gitu. Kalau Amel kan dari umur 16 tahun baru mulai kayak gitu. Baik. Dan apa namanya, ini yang kemudian tadi saya bilang, siapapun yang menemukan Amel itu semoga diberikan menjadi amal jariah beliau, menjadi amal dunia akhirat beliau, dan juga coach coach Dirjaya menjadikan Amel menjadi seperti sekarang ini gitu. Kemudian, nah, sedikit Amel, jadi saya tuh sering-sering sekali ke Aceh sejak setelah tsunami sampai mungkin tahun 2011, 2000, sorry, 2015, saya kemana-mana tuh. Yang belum tuh saya tinggal Takengon saja. Nah, Amel itu kan dari desa namanya Desa Serba Zaman Tunong. Iya. Betul ya? Di tanah luas, Aceh Utara. Iya. Itu kalau dari Banda Aceh berapa jam itu?
Sekitar 7 jam. 7 jam. Ya, kalau Mungkin kita kita standar bawa motor atau mobil 7 jam. Itu. Jadi itu kota paling dekat adalah Lok Semawe. Osmawe. Semawe. Saya tadi sempat searching-searching di dekat rumahnya Amel ini ada satu situs sejarah jadi tempat wisata yaitu rumah Pahlawan Nasional Cut Mutia, betulkah? Iya, dekat di ya dekat dari rumah. Paling ya sekitar 20 menit lah kalau naik motor. Bisa cerita sedikit Amel, mungkin masih ingat kondisi warga di saat ini mungkin ada yang nonton juga warga di Serba Zaman Tunong, apa saja mungkin pekerjaan mereka, kehidupan mereka, mungkin juga jalan-jalannya seperti apa, hasil tanamnya apa gitu, silakan diceritakan. Paling di sana itu hasil tanamnya itu ke sawah tentunya. Habis itu sawit, coklat, pinang, gitu hasil tanamnya. Pinang ada Kalau juga ya. kampung sih dibilang ada pinang. Pinang, coklat, sawit, sama ya ke sawah. Itu kebanyakan memang seperti itu, termasuk keluarga Amel dulu ya. Ya, ke kebun kayak gitu. Kebun itu paling ya metik coklat. Waktu itu Amel bertanding hari apa ya? Tanggal 4 ya kalau nggak salah ya. Tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus. Dan saya melihat itu, betul-betul melihat secara live. Luar biasa perjuangannya. Itu pegelnya masih ada nggak sih sekarang? Pegelnya sih enggak, mungkin kalau udah pegang besi mungkin pegel lagi. Karena kan udah berapa, udah 5 hari nggak latihan ya. Dan itu nanti artinya begini, nanti misalnya ikut juga di Paris 2024, lawannya akan sama atau beda, kira-kira? Mungkin sama juga mungkin. Karena Ini kan jadi mulai tahun depan kan udah prakualifikasi lagi kayak gitu. Jadi mungkin ada yang beda mungkin, tapi apa? Tapi orang-orang itu juga, negara-negara itu juga lagi. berarti Amel harus ini ya harus mengangkat beban lebih berat lagi ya gitu ya. Kan dari sekarang tuh harus lebih fokus lagi. Kan kemarin itu kan Olimpiade pertama, jadi kan udah ada pengalaman lah gimana. Ya, Mungkin ya, nanti ya, ya, ya. Olimpiade kali mungkin harus lebih baik dari kemarin. Kemarin kalau Ya saya itu ya, apalagi Indonesia baru baru ini meloloskan kelas berat kayak gitu. Jadi kan udah ada pengalaman lah nurun. Jadi mungkin untuk selanjutnya lebih baik. Kalau yang medali emas kemarin kan 320 kilogram ya total ya atau nah kira-kira Amel bisa mencapai itu kah? Insya Allah ya. Insya Allah itu kalau dia kan Nurul kan mainnya di plus. Kalau di plus kalau Nurul itu apa Nurul lagi? Amel itu kekalahan di berat badan. Berat badan mereka itu hampir 150. Jadi kan wajar ngangkat segituan. Kalau Nurul sih bisa aja. Apa yang nggak mungkin di dunia ini kan semua mungkin. Cuma kembali lagi mungkin dengan cara latihannya kayak gitu. Ya, itu ada telepon masuk tuh dari doi-nya mungkin. Enggak nih kayaknya apa-apa. Ini ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan nih saya. Enggak, bukan. Bukan. Oke. Nah, kalau di kelas berat ini kan apa namanya lawan Indonesia ini siapa yang paling berat gitu, Nurul? Yang paling berat di Indonesia ada beberapa orang. Cuma itu kan kalau angkat besi itu kan bukan orang yang kita lawan, diri sendiri. Oke, bagus, bagus. Nah, ini nanti kalau di Asia Tenggara, lawan yang terberat negara mana, Nur? Paling Thailand. Tapi Thailand kemarin tuh nggak ini, nggak turun ya. Tapi Kita kemarin tuh tergolong. pas 2000, 2000, apa, 2020, Amel ini terbaik di Asia. Masya Allah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Amel ini kawan-kawan, saya garis bawahi lagi, Amel ini orangnya superlatif begitu ya. Satu, atlet angkat berat pertama Indonesia yang lolos ke Olimpiade, betul nggak? Ya, betul. Jadi untuk pertama kalinya Indonesia ikut apa namanya cabang angkat besi kelas berat gitu, biasanya yang ringan-ringan. Yang kedua, Nurul ini adalah atlet Aceh pertama yang lolos ke Olimpiade setelah tahun 1988 Al-Kindi. Hanggar, betul ya? Udah lama sekali, betapa bangganya orang-orang Aceh. Dan kemarin itu Nurul tahu nggak, beberapa waktu yang lalu ada olahraga yang tiba-tiba populer sekali. Namanya catur olahraganya itu, gara-gara ada Pak Dewa Kipos atau segala macam. Nah sekarang ini tahu nggak, angkat besi itu makin populer, kemarin sudah populer, makin populer. Salah satunya mungkin karena Alhamdulillah, Amel ya ini gitu. Allah. Beneran, Semoga beneran. akan angkat besi juga terpopuler ke seluruh pelosok Indonesia. Amin, amin, amin. Karena nyatanya begini, ya suka nggak suka, selama ini ya bulu tangkis angkat besi yang selalu mendulang medali di Olimpiade gitu kan. Jadi siapa tahu kita bisa lebih hebat lagi di masa depan. Nah, oke. Setelah ini persiapan PON ya, Nurul ya. Ya, persiapan PON. Kapan sih PON ininya? PON Oktober. Di Papua. Habis itu Di Papua. SEA Games. Ada game, ada Asian Game, dan Asian Games? mungkin Oke. langsung. 2022 juga Asian Games Asian. ya? Ya. Kemudian Mungkin kualifikasi. untuk Oh, sibuk sekali tahun kualifikasi. depan bagimu, Amel. Sibuk sekali. Ya. Ya, makanya dari sekarang harus fokus, harus lebih lebih Harus jaga fokus. kondisi lagi, jadi yang itu jangan di gitu, fokus aja sama latihan. Ya. Nanti ada banyak pertanyaan. Ini, oke, banyak. Nah, saya ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Dari Nadiaka, ya. Apa dukungan yang paling berpengaruh dari orang tua yang kakak rasakan? Ya, orang tua sih kalau dukungannya sih dukungan penuh apa tuh karena pengen membahagiakan orang tua lah. Itu ya, jadi Apa namanya? selama ini dukungan mereka apa? Doa atau mungkin mereka datang ke Jakarta ke waktu pelatnas atau seperti apa? Kalau ke Jakarta enggak kayak gitu, mungkin sibuk di kampung, sibuk ke sawah, ke kebun. Jadi mungkin melalui doa. Doa orang tua kan nomor satu. Insya Allah. Pernah terpikir nggak sih bahwa orang tua jalan-jalan ke luar negeri misalnya pas Amel lagi bertanding gitu atau nggak boleh oleh KONI nggak boleh? Itu yang kurang paham, mungkin boleh ya. Tapi ya orang tua sih udah pernah ke Jakarta. Waktu Asian Games 2018 sempat nonton. Cepat nonton Nonton itu, Masya Jakarta. Allah. Sama Ya, nanti siapa adik tahu. juga. Siapa tahu Sama waktu adik ke juga. Paris beliau diajak. Kan lagi pandemi. Kan 2024 Parisnya. Insya Allah. Insya Allah. Tapi alhamdulillah dengan rezeki dari angkat besi, Amel udah ngedaftarin orang tua haji dua-duanya. Masya Allah. Dari angkat besi. Udah ngedaftarin haji, tinggal. Bapak Ibu ya sudah Habis naik itu, haji ya sudah berangkat ya. bukan belum berangkat, baru baru Amel selesai daftarin tahun 2016. Tinggal tunggu aja untuk berangkatnya kayak gitu. Insya Allah segera berangkat. Semoga pandemi segera berlalu. Ada lagi dari Ahmad Bagas. Oke, ini saya nggak mau tanya apapun, mau doain semoga Olimpiade Paris Kak Amel masuk tiga besar. Oke, kalau saya doanya Amin, masuk satu amin. besar gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Eriko. Apa suka duka yang Kak Amel, Kak Nurul alami selama menjadi atlet dan pesan buat anak-anak muda Indonesia gitu. Jadi suka duka pertama, yang kedua pesan untuk anak muda. Kalau suka sih. Bisa bang bisa mengenal banyak orang kayak gitu, bisa banyak teman, dimanapun ada teman, jadi kita kayak nggak sendiri, kita pergi ke sini ada teman. Kalau dukanya sih ya paling
Karena apa? Latihan kayak gitu. Latihan kita kan latihan kan biasa kan kalau atlet lain kan kalau ada permainan kayak bulu tangkis, bola kan ya ini bisa berteman-teman lah kalau apa kalau besi sama besi terus. Tapi kalau udah ditekuni dari awal kan harus dituntaskan kayak gitu. Oke, okay. Ini kalau ini adalah pertanyaan lanjutan dari Mansur. Kalau latihan berapa kali seminggu, Kak? Gitu. Berapa kali seminggu? Lima apa? Mungkin berapa kali sehari ya? Dia Kalau sehari dua tanyanya kali, seminggu. tapi kalau seminggu berarti Oh, setiap hari tujuh. dua kali latihan? Nah, sehari dua kali, jadi yang libur itu hari Kamis dan hari Minggu. Ya, saya itu ngangkat galon aja, wah, pegelnya sampai sekarang nggak hilang-hilang. Ini ngangkat sehari dua kali dan berat sekali gitu, luar biasa. Nah, ini dari Juang Nugraha, dia dari Indramayu di Jawa Barat. Pesan untuk anak muda Indonesia yang ingin menjejaki jalan yang sama dengan Mbak Nurul. Pesan, kira-kira mau kalau mau jadi angkat besi di masa depan, anak muda Indonesia harus ngapain saja gitu. Ini pertanyaan dari Juang Nugraha di Indramayu. Semuanya itu harus diawali dengan niat dan doa. Mengapa sih? Kalau kita apa disiplin, kalau mau tekunin, kalau mau apa mau jadi juara tuh jangan setengah-setengah gitu. Latihan kita untuk juara apa untuk main-main kayak gitu. Kalau untuk juara ya harus disiplin. Niat, disiplin gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini dari Bandung, Lukman Hakim. Kejadian paling mengesankan dari Mbak Nurul selama jadi atlet angkat besi wanita. Paling mengesankan, yang paling teringat-ingat. Apa ya? Kalau ketimpa sih, alhamdulillah belum pernah ketimpa. Tapi buat paling ya cedera kali ya. Gimana cederanya itu apa yang kalau angkat besi cederanya itu seperti apa? Saya bisa bayangin, tapi Paling waktu itu kalau Amel. cederanya cuma ketarik dia, ketarik. Ya, kalau Amel ini pernah cedera bahu, cuma nggak lama. Nah, kalau kita jadi kalau angkat besi ini, kalau menurut Amel ini, kalau sakit dari besi sembuhnya dari besi juga, sakit dari latihan sembuhnya dari latihan juga, gitu. Gitu. Jadi Baik, ini ada pertanyaan menarik dari Indah Kurnia di Solo, Jawa Tengah. Kak Amel, saya Indah dari Solo, mau banget jadi ketua fans club Nurul Akmal Solo. Oke, mau nanya. Ini beneran dari Solo, saya nggak kenal orangnya juga, saya lihat pertanyaan gitu. Jadi fans. Ya harus siap-siap nanti ada merchandise Nurul Akmal gitu kan, ada pinnya Nurul Akmal gitu kan, ada topi Nurul Akmal gitu ya kan, ada fans clubnya sekarang. Nah, saya mau banget jadi ketua fans club Nurul Akmal Solo, mau nanya Kak, banyak WA DM dan lain-lain kebaca nggak semuanya gitu, salam dari Solo gitu. Sebelum dijawab ya Indah, saya ke Indah. Indah, jadi Nurul ini punya dua HP. Ya, yang satu buat ya sosmed-sosmedan, yang satu khusus buat doinya gitu. Bener nggak sih? Tak tahu. Angin teh. Oh enggak. Nah, sama aja. Gimana? Itu apakah banyak DM, WA dan segala macam itu dijawab dan lain-lain seperti apa? Oke. Okay. Ini ada juga nih pertanyaan, ada juga nih dari siapa tadi ya? Bangga banget lihat pertanyaan lihat nih dari Kak Nurul. Kemudian ini juga dari Refri Resi Fras Ayu di Bogor. Di Bogor juga sudah ada fans klubnya Kak Nurul Akmal lagi OTW buat bajunya, Masya Allah. Oke okay ya, nanti kita kobdar bersama fans club seluruh Indonesia ketemu. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ini pertanyaan dari Altaf Mareto. Apa inspirasi dan tujuan menjadi atlet angkat besi bagi Kak Amel? Inspirasinya apa waktu itu?
terinspirasi oleh misalnya atlet besar dan berhasil atau mungkin siapa? Inspirasinya sih apa ya? Pengen pengen tampil beda aja. Dan pengen apa tuh pengen bahagiain orang tua, mungkin ini udah jalan rezeki kami mungkin kayak gitu. Jadi mungkin orang tua sih mendukung banget. Yang penting itu Amel tuh senang, happy kayak gitu. Sehat. Tapi orang tua sudah, maksudnya mereka sudah bangga lah ya, maksudnya bangga, happy, bahagia gitu. Ya, alhamdulillah. Pernah ngomong nggak sama Amel saat orang tua sudah bahagia gitu? Enggak ya, tapi ya insya Allah cuma paling mereka... kalau telepon sama Amel mungkin apa tuh sedih aja. Loh, mungkin kenapa? Nggak bisa bersamanya. Ya, kangen mungkin pasti pasti ya, udah sering lihat di HP ini yang benar gitu. Memang jarang pulang ya? Ya, pulang itu tahun sekali pas libur akhir tahun aja. Kalau lebaran udah di terakhir kemarin, kalau udah di Jakarta nggak bisa pulang lebaran kemarin. Terakhir pulang tahun 2020 kemarin pas pas bulan 12. Atau mungkin mereka yang didatangkan ke Jawa misalnya, kalau mereka berkenan. Ya. Kalau mereka berkenan, siapa tahu didatangkan ke Jakarta kalau mereka mau. Ya, mau cuma mama nggak mau. Oke. Mama masih. Nah, kita lanjutkan ya. Baik. Ini ada Trisha Barisela. Oke, ini boleh titip semangat buat Kak Amel. She did so good. Keep focusing on good things. Gak usah dengerin banyak orang. Oke. Kita lanjutkan lagi dari Muhammad Salmanaf. Dari Sumatera Barat. Next, emas. Optimis, insya Allah. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Dekat Dengan Widi. Apakah Nurul masih ingin tampil di Paris 2024? Semangat Kak Nurul, keren. Ya, tampil. Berarti tahun depan sudah ikut kualifikasi ya. Insyaallah. Nah, ini ada Etel Stern 85. Seperti apa program latihan Kak Amel dalam persiapan menuju Olimpiade berikutnya? Apa seberat apa sih? Mungkin orang pengen tahu juga latihan angkat besi itu. Pasti mungkin program selanjutnya mungkin lebih berat, apalagi kan Amel kan pengen lebih baik dari Olimpiade yang di Tokyo kemarin. Mungkin programnya mungkin lebih beda dari di Kazikus nanti. Apa program-programnya apa? Mungkin angkat lebih berat lagi atau mungkin menguatkan otot lagi atau seperti apa? Paling menguatkan otot lagi. Menguatkan otot lagi dan bebannya ditambahin lagi kayak gitu. Okay. Jangan suka, kalau Amel sih kadang-kadang suka nawar-menawar kalau masalah beban. Tapi jangan ada lagi kayak gitu. Kan udah tahu kemarin gimana. Okay. Oh, tawar-menawar kalau jual beli itu. 150 kilo, nggak mau. 149,5 kilo saja. Misalnya gitu kan, kayak jual beli gitu ya. Kadang-kadang iseng suka nawar-menawar gitu. Cuma kadang-kadang pelatih membolehi, kadang-kadang nggak boleh gitu. Tergantung kondisi juga. Ini Coach Dirja, kalau nonton bisa dijewer-jewer ini nanti. Ada... Dia, sepertinya orangnya Coach Dirja ini nggak pemarah gitu, yang nggak keras gitu, tapi lembut gitu orangnya. Itu gimana sih? Lembut tapi serius. Oh iyalah. Disenengin banyak orang, oke. Oke, ini ada, tadi sudah ditanyakan. Nah, ini ada pertanyaan tadi dari Faisal Aditya R. Nah, ini juga seperti yang ada dalam benak saya. Apa yang ingin Kak Nurul sampaikan kepada orang yang pernah menemukan bakat Kak Nurul? Sebelumnya berterima kasih banget. Semoga ya,
sehat, sehat selalu. Nanti pulang nanti Nurul datangin ke rumahnya, karena rumahnya pun dekat sama rumah Nurul kayak gitu. Oh, dia Nanti Nurul bisa di apa namanya? Di Satu kecamatan kecamatan begitu ya? Oke. Nah, masih saudara juga. Saudara ayah ya? Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mojokerto, Jawa Timur, Mbak Sinta Henti. Pertama kali kejuaraan di luar negeri, apa yang sebelum sampai ke sana gitu ya, apa dalam bayangan Kak Nurul? Gimana ya? Amel itu ke luar negeri pertama 2015. Ke Thailand. Kemana itu? Ke Thailand, ke Thailand. Ke Thailand. Ikut kejuaraan EGAD Cup gitu. Ya, nggak kebayang aja bisa ada paspor kayak gitu, bisa ke luar negeri. Dulu aja nggak kebayang bisa naik pesawat. Walaupun bisa ke Jakarta aja nggak kebayang kayak gitu. Pertama kali ke naik pesawat kemana waktu itu, Nur? Dari Aceh kemana? Ke Jogja. Ke Jogja. Ikut kompetisi ya, kompetisi ya. Ya, ke Jurnas pertama 2010. 2010. Kawan-kawan, saya baca di CNN. Gara-gara naik pesawat itulah sebenarnya salah satu ya yang membuat Nurul nggak jadi putus asa nih, saya pengen latihan terus dikenaikin pesawat, betul nggak Nurul? Iya. Iya. Walaupun takut ketinggian, tapi kalau naik pesawat itu nyenengin, bisa kemana-mana gitu. Ya. Oke, ini ada banyak sekali, Masya Allah. Kita cuma punya waktu kira-kira ya 10 menit lagi, Amel, boleh ya. Ini ada banyak pertanyaan nih. Ada dari Sukul. Amel, kalau bisa ngomong ke diri Amel, versi 5 tahun yang lalu, Amel mau ngomong apa? Nggak tahu mau ngomong apa. Itu dia aja, lihat lihat dulu, lihat masa dulu sama sekarang, kayak sedih aja. Lu kenapa terharu sedih? Kok bisa sampai ini. Masya Allah. Ya, terharu ya. Bisa jauh ini. Ya, oke. Baik. Oke, ini pertanyaan dari question ya. Setelah Olimpiade turnamen, setelah Olimpiade turnamen terdekat apa yang akan diikuti? Mungkin bisa disebutkan, Nurul. Satu, PON. PON di Papua, bulan 10. Habis Ya, itu terus. Ada SEA Games. Ada Asian Games dan mungkin udah mulai prakualifikasi untuk Paris 2024. Itu prakualifikasi juga keliling-keliling dunia gitu ya, kejuaraan-kejuaraan begitu ya. Ya, ya di mana kan dia ada sama IWF nanti. Semoga ya, kan okay. Bisa sehat selalu mengikuti terus. Ya. Baik, ini ada Julian Pras. Silakan ini pertanyaan dari Julian. Apa yang buat kakak tetap tegar dan semangat untuk mencapai impian? Apa yang buat Amel terus semangat gitu ya, nggak putus asa di tengah jalan gitu? Kalau bang orang tua semua, Orang orang tua. tua kalau udah emang kalau udah jenuh, udah ini pasti diingetin, udah ikut jalanin aja, ikutin kayak gitu, tetap semangat. Kalau udah orang tua ngomong kayak gitu, Ya. Udah nggak pengen ini, udah nggak pengen nyerah kayak gitu. Jadi kan jenuh itu kan manusiawi, bosan apalagi kan. Cuma kalau bosan ya udah telepon orang tua, apalagi ada keponakan ya main-main kayak gitu, walaupun di video call. Oke. Baik. Kita lanjutkan lagi ini dari lagi pengalaman yang bukan malu lah, membuat gitu kan. Kalau ingat malu gitu, pengalamannya apa? Bisa diceritakan nggak? Apa ya? Nggak tahu juga itu apa yang malu. Nggak tahu. Oke. Ini tadi ada apa namanya, ada komen dari Mas Dava. Beliau adalah suami dari Mbak Sherina. Terima kasih sudah bergabung, Mas Dava. Terima kasih. Nanti kita mungkin akan undang bertiga langsung. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Aduh, banyak pertanyaan. Kita pilih-pilih deh. Nggak semuanya kita ini kan.
Oke, ini cuman tetap semangat. Sampaikan, Min. Baik, kita sampaikan. Sudah tuh. Oke. Terus. Udah banyak banget. Nah, ini. Target terbesar saat ini apa, Kak Nurul? Ya. Emas Target mungkin ya, emas gitu ya. Mas. tentunya dulu untuk Aceh, pasti emas untuk Aceh dulu di PON nanti. PON terakhir ikut cup yang di mana ya, Nurul? PON PON terakhir. terakhir kemarin 2016 di Jawa Barat. Bandung. Waktu itu dapat medali juga. Alhamdulillah dapat medali emas. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan ya kawan-kawan ya. Baik. Oke. Ini perasaan Kak Amel dapat centang biru di Instagram. Udah seneng lah. Tadi tadi nggak percaya, ini sampai Amel tanya ke teman di asrama, ini betul sah Kak Amel dapat centang biru? Iya Kak Amel, sampai kayak gitu. Baru tadi ya. Apa namanya itu berkahnya GNFI juga ya, berkahnya kita juga ya, alhamdulillah. Kok ya pas centang biru, pas kita mau live ya. Jadi centang biru tuh kawan-kawan, oh banyak keuntungannya ya, tentu saja pertama reputasi, yang kedua apa namanya ya, akan diproteksi lah oleh Instagramnya. Kita lanjut lagi ya Nur, ada beberapa ini ya sebentar ya. Okay. Nah, ini juga. Ada keinginan nggak untuk Insya ikut Allah ya? ada. Insya Allah ada kalau udah selesai jadi atlet. Kalau sekarang masih fokus jadi atlet dulu. Jadi atlet dulu. Baik, kawan-kawan, ini waktunya sudah lebih dari 50 menit sesuai dengan janji saya ke Nurul Abimal. Ini sebuah apa namanya, sebuah kehormatan besar ya Nurul ya buat kita. Kami itu sama teman-teman sebenarnya apa ya? Ya kita kita tentu saja sangat ini ya dengan peraih emas dan para ini apa namanya, peraih medali yang lain. Tapi waktu itu kita terpikir yang lain sudah mendapatkan porsi di mana-mana gitu. Kita mengangkat Nurul deh. Ternyata sudah terangkat duluan, kita agak telat gitu. Dan ini sebuah kehormatan besar. Dan nanti kalau sempat apa namanya WA atau telepon ke orang tua, ke saudara, sampaikan salam hormat kami kepada orang tua di Aceh, kepada saudara-saudara di Aceh, dan sampaikan terima kasih kami sudah mendidik Nurul menjadi satu orang yang humble, yang rendah hati, yang selalu tersenyum dan menjadi contoh panutan bagi berjuta orang Indonesia. Terakhir Nurul, pesan-pesan buat anak muda Indonesia. Pesan-pesannya tetaplah jadi diri sendiri dan tetap semangat untuk bekerja. Insya Allah, insya Allah. Baik, gitu aja ya Nurul ya. Terima kasih atas waktunya. Terima Apa kasih, Mas. namanya? Semoga segera selesai, lancar karantinanya. Salam buat kawan-kawan sesama atlet di Hotel Insyaallah. Raffles Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, itu tadi bincang singkat kami dengan Nurul Akmal. Silakan follow IG-nya, dan sebuah kehormatan besar bagi GNFI bisa berbincang dengan beliau, salah satu atlet berprestasi dan atlet apa namanya, Olimpiade masa depan Indonesia. Semoga lebih sukses lagi di Olimpiade Paris 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dalam My Future Version Indonesia di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.